Ilham ada YouTube channel sendiri, bah. Ilham ada produk Ilham sendiri. Ilham ada 2 juta followers, bah. Ilham tak ada abah. Ilham tak ada abah. Ilham minta ampun, minta maaf, bah. Ilham minta apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Bojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, kali ini kita akan mereaction iklan raya lagi, ya. Banyak sekali requestan ternyata di Instagram saya itu yang saya buka tadi udah 11 ya, teman-teman sekalian. Tapi ada beberapa yang double. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman semua itu ngirim ke saya itu satu iklan tapi beberapa orang seperti itu. Oke, di sini ada sebuah video yaitu iklan Raya Saji 2023. Dulu kita sudah pernah react juga, guys, ya. Yang kalau tidak silap itu yang apa namanya, yang nganterin makanan ke penjara itu, guys, ya. Atau bukan penjara, ke kantor polisi kayaknya, ya. Nah, itu yang emak-emak itu, guys, ya, yang nenek-nenek gitu kan. Tapi ternyata sudah meninggal gitu. Jadi dia tetap mengirimkan makanan seperti itu, guys, ya. Allahu Akbar. Memang beraneka macam dan beraneka ragam, ya, kehidupan kita dan pengetahuan dan juga pengalaman hidup kita itu berbagai macam. Jadi kadang orang mengalami hal demikian, kadang orang juga mengalami kesedihan, mengalami kebahagiaan, haru, macam selalu ada warna, ada rasa yang beda di setiap kehidupan kita seperti itu. Intinya adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepada kita, dan yakinlah setiap yang Allah rencanakan itu lebih baik daripada rencana kita. Oke. Nah, di sini, guys, judulnya adalah Manih Manih Podeh. Oke, saya tak paham nih, dan dia itu agak telat kayaknya, guys, ya, uploadnya baru kemarin ini, baru semalam, ya. Jom kita tengok videonya, guys, let's go. Hello, apa khabar semua? Hari ini Ilham nak tanya, puasa penuh ke tidak? Ada tinggal, oh, ada TikTok masa Zuhur, tak ada, bagus, mantap. Ilham nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua kat luar sana yang hantar makanan dekat Ilham untuk direview dan juga rasa. Okay. Memang luar biasa anak muda sebab seluruh Malaysia hantar. Ada daripada Perak, ada daripada Negeri Sembilan, Kedah, Johor, Kelantan dan merata tempat. Hari ini kita nak rasa sambal paru. Memang jahat. Yang ini kalau tengah panas-panas, masa berbuka, sedap, masa raya pun sedap makan dengan lemang. Jadi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke. Kenapa, guys? Manih-manih. Ini siapa hantar ni? Cuba tengok dekat bawah pasir tu. Tiba-tiba di situ, kayaknya pulang dia. Sambal paru. Assalamualaikum. Makcik Wok order 10 bekas. Katanya nak belanja game marhaban dia berbuka. Makcik Wahab order 5. Nak bagi dekat menantu dia. Alhamdulillah, banyak order, bah. Ramai sebenarnya suka sambal paru. Orang tuan, ya, guys. Mani-mani podeh. Mani-mani podeh. Itu buka kedai, bah. Ish, payahlah. Siapa nak masak banyak-banyak? Ni pun syukurlah. Kita upah orang, abah suruh jaga. Kita buka kedai, lepas tu kita promote online kau-kau punya. Nanti ramai orang beli, kita banyak duit. Abah boleh ganti Vespa abah tu. Buat susah je nanti. Ni. Ah, tengok ni.
Ini dia kalian, sambal paru paling meletup di seluruh Malaya. Ini toke dia, muka ketat aja. Abah, kenapa muka kuat dia? Eh, kenapa kau rekod-rekod? Kau nak tunjuk siapa? Abah ni, berfikiran macam orang lama lah, Abah. Abah, sampai bila nak macam ni? Ilham, nak jadi influencer, Abah. Nak berjaya, nak jual produk. Orang beli juta-juta, Abah. Tak kenapa Abah tak suka betul terima idea Ilham. Bukannya Abah tak suka. Tapi Abah rasa kita kena syukur dengan apa ada. Ilham ni tak bersyukur kot. Cukup syukur dah ni, Abah. Hidup susah bersyukur. Mak tak ada bersyukur. Apa lagi, Abah? Dah, Ilham! Oh. Abah kena dengar dah. Kalau Mak ada, Mak dengar je, Ilham. Bukan macam Abah. Kau ni dengan Mak kau sama je. Kau ingat semua benda senang. Masalahnya Mak ada ke sekarang, Mak? Tak ada, Mak. Abah ada Ilham seorang je. Ilham ada Abah seorang je. Aku beli hidup seorang lah. Raya seorang pun tak apa. Ha. Kau nak pergi? Pergilah. Mak kau pun pergi. Kau pun nak pergi? Ha, pergi. Pergilah! Apakah ini bapaknya? Ilham. Ilham nak pergi mana? Beneran guys, ini bapaknya. Ini Abah hantar. Allah. Abah Raya tak ada Ilham, Ilham. 2 tahun Abah Raya tak ada Ilham. Ilham ada YouTube channel sendiri, Bang. Ilham ada produk Ilham sendiri. Ilham ada 2 juta followers, Ba. Ilham tak ada Abah. Ilham tak ada Abah. Ilham minta ampun, minta maaf, Ba. Ilham rindu Abah. Ilham rindu Abah. Abah minta maaf, Ilham. Bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada. Betul. Hello, selamat Hari Raya Ilham ucapkan hari ini. Ilham beraya dekat kampung di rumah Abah Ilham. Abah cakaplah hai. Hai. Ha, inilah dia toke sambal paru yang terpaling sedap di seluruh Malaya. Resepi arwah Mak Ilham. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Mani-mani podeh. Mani-mani podeh. Sedap ni, Pak. Ini Abang yang kita masak betul, eh? Jadi, ya? Salam Aidilfitri daripada Saji. Okay, guys. Sudah selesai. Dan iklan ini membuat saya nangis. Gak tahu guys ya. Saya nak cakap apa lagi, tak tahulah. Pesan terpenting di sini guys ya. Pesan terpenting tadi itu adalah bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada.
intinya adalah jangan sampai ya mengutamakan emosional ya. Emosi-emosi itu memang kayak gitu guys, meledak-ledak seperti itu. Tapi penyesalan di akhirnya pasti ada lah seperti itu. Allahu Akbar. Coba kita baca komen-komen guys. Saya masih haru nih guys. Meskipun akhirnya happy ending gitu, tapi kita kayak aduh, masih kerasa gitu. Iklan Raya Saji dah ambil alih prestasi iklan Raya Petronas. Oh iya ke? Zaman berubah, teruskan usaha tim Saji. Saya sokong anda. Tania Saji, dua pelakon yang hebat dan skrip arahan yang padat. Pesan tersampaikan, Saji terbaik lagi. Betul lah, dari kemarin juga, tahun kemarin juga Saji ini bagus-bagus ya guys. Seumpama ya ada penghargaan dari istilahnya kerajaan atau apa dengan iklan-iklan hari raya seperti itu, mungkin Saji juga merupakan sebuah nominasi yang perlu dipertimbangkan guys ya, karena bagus banget ya. Dengan cuma menampilkan dua figura hebat, Saji mampu menyentuh jiwa raga kami. Betul, berderai air mataku. Benar, bahagia bukan dengan apa yang kita ada, tapi dengan siapa yang kita ada. Betul lah guys ya. Allahu Akbar. Iklan Saji jarang mengecewakan, mengalir air mata jantan aku. Saya pun mengalir air mata. Alamak. Memang dua orang je pelakon ni kan, tapi dia boleh buat kita tu menangis. Dah lebih 10 tahun tak balik kampung, ya kan? Dah tak ada sesiapa kat sana, hilang segala-galanya. Tak di hidupku tak pernah. Ha. Selamat menyambut Ramadan dan selamat menyambut hari raya kepada saudara seagamaku. Power Saji, boleh tunggu tiap tahun iklan raya dengan iklan Ramadan dia. Betul lah guys ya. Tapi kita belum nonton iklan Ramadan ya. Ini mungkin iklan raya guys ya. Coba kita lihat guys ya. Jadi memang ada iklan kemarin yang sabar itu ya guys ya. Yang sabar itu kita sudah react dan bagus juga. Itu iklan Ramadannya dan ini adalah iklan rayanya guys. Wow, keren banget sih guys ya. Laporan Otai dan senior senantiasa tak hampakan. Oke, tak hampakan. Memang Sodi adem mengalir air mata, rindu awak abah. Iklan raya 2003 terbaik so far lah. Okay guys, dan itulah tadi komentar-komentar daripada netizen ya. Dan kalau kita lihat memang lah the best only one lah ya kan. Kalau kita memang menghayati betul-betul apa yang disampaikan pesannya ini adalah ya, memang bahagia bukan pada apa yang kita ada, tetapi siapa yang kita ada. Macam tuh guys. Mungkin lebih ke apa ya guys ya, artinya itu bukan, bahagia itu bukan apa yang kita punya gitu, tetapi siapa yang kita punya. Seperti itu, mungkin seperti itu ya guys ya. Begitulah guys ya. Saya tak paham juga nih guys ya, tapi artinya paham gitu. Cuman penjelasan saya menjelaskan kepada teman-teman, mungkin teman-teman udah paham, jadi komen aja guys. Jadi agak-agak teruk gitu kan kalau saya jelasin lagi gitu, karena dari katanya aja sudah jelas gitu. Kalau saya perjelas lagi gimana ceritanya gitu guys ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys ya. Terima kasih Saji ya, Malaysia Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tunggu iklan selanjutnya di tahun depan. Semoga kita panjang umur. Semoga kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan bulan puasa di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.